Cifeli, kalau ambil rumah KPR, berarti kita nggak bisa melakukan investasi lagi dong. Nah, ini gimana nih, Feli? Menurut kamu? Kalau ambil rumah secara KPR, berarti kita nggak bisa melakukan investasi lagi dong. Menurutnya kayak gitu. Nah, menurut kamu gimana nih? Apakah benar demikian? Oh, enggak juga sih. Justru kalau kita beli cashnya itu yang kita lebih susah investasi. Karena uangnya habis kan, cash untuk beli rumah. Kalau kita KPR mah, karena kita ini kan, nyicil bayarnya. Jadi kita punya uang-uang lebih untuk ngelakuin hal-hal lain. Misalnya kayak investasi gitu. Jadi cuma dijaga aja sih teman-teman kalau mau KPR atau beli rumah ya jangan maksa juga. Ideally, pokoknya hitung deh cicilan tuh, ini hitungan bank juga sih. Kalau pokoknya cicilan KPR, bukan cicilan KPR sih, semua cicilan tuh idealnya 30% aja dari income. Jadi misalnya gajinya 5 juta tuh, maksimal 30% tuh, atau 1,5 juta untuk bayar ya 30%. Udah paling maksimum tuh ya? Iya. Jadi gaji 5 juta, maksimal 30% atau 1,5 juta untuk bayar cicilan. Semua cicilan ya, cicilan KPR, cicilan kartu kredit, cicilan HP, cicilan motor misalnya. I see, okay. Yeah. Jadi tergantung lagi sebenarnya kalau cash itu kan memang hanya kalangan tertentu ya sekali lagi. Jadi kalau misalnya KPR sebenarnya itu adalah merupakan suatu utang positif yang dimana kita masih ada sisa uang yang bisa kita belanjain nih untuk let's say mungkin beli reksadana tentunya ya atau bisa juga diputar untuk bisnis atau juga bisa diputar juga let's say ya buat kita nafas ya buat happy-happy buat uang inilah ya, untuk menikmati kehidupan gitu ya. Iya, benar.